diri kita dalam 90-an kere. Dalam 90-an kere ini selalu hati-hati yang kita tampilkan semua kecil-kecil. Betul. Sedar pun diri. Saga, mentang-mentang dia dah kecil. Oh, reaction. Tak adalah, sikit je, sikit. Tapi artis minggu ni, oi, genik cun dia. Siapa? Eh, dia ni bukan sebarang Hamzah. Dia bukan Azmin Hamzah ke, Hamzah Don ke, Hamzah Dolmat ke. Dia bukan. Ini Hamzah mana? Maizura Hamzah. Eh, kekasih lama. Tak sabar kita nak nantikan semuanya ini dalam 90-an Gere. Kita ni. Oi, Cun Jambu. Mari kita perkenalkan kekasih lama. Berikan tepukan untuk Maizura Hamzah. Impianku begitu, namun kata tetap seia. Ku menanti, engkau menunggu. Bicara dengan hati. Dua dunia yang berbeza, tapi kata tetap seia. Ku menanti, engkau menunggu. Belum waktunya bersatu. Bersama Fadli Awaludin dan Dalina Jaafar. Dalam kuis kira kita pada hari ini, kita nak tanyakan tentang Maizura. Kalau awak dapat jawab, baguslah. Okey, selamat maju jaya. Namakan sebuah filem popular yang pernah dilakukan Maizura. Yeah. Oh, Dalina? Tak, saya actually testing aja. Testing. Sound dia, testing. Bagus. Kau ingat apa? Cocok-cocok butang macam cocok susuk ke? Nak tahu je bunyi dia macam mana. Tak apa, dah tertekan, jawab aja. Tembak. Okey, saya kasih kru bermula dari huruf J, abjad J. Saya tak tahu, Fadli. John Johnny Jonathan. Memandai-mandai tukang filem. Bukan. Itu bukan Maizura Hamzah. Itu Maizura Hamzah. Salah. Okey, Jimmy Asmara. Film Black and White itu pun tak tahu ke? Alamak. Okey, ini soalan paling mudah. Kalau tak tahu, tolong ambil kursi itu telan sendiri. Daripada mana asal Maizura? Lain lah, Fadli. Bedok Reservoir. Tidak ada lagi.
Tadi dia bilang saya Bedok Reservoir. Oh, iya. Betul. 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 Betul lah. Betul. Betul kan? Singapura lah. Betul lah. Betul. Betul. Yes lah. Singapura Bedok Reservoir. Ah, bagus-bagus. Satu markah untuk Fadli. Jadi jangan ke mana-mana sebab kita ada pusingan selanjutnya. Tapi kalau kita nak kenal dengan lebih rapat lagi, benda yang kita tak tahu rupanya ada terselit macam-macam maklumat. Okey, kita saksikan video ni. Maizura Hamzah. Walaupun telah bermastautin ke Malaysia, Maizura Hamzah begitu sinonim kerana dikenali sebagai pelakon daripada artis rakaman. Dua filem yang membangkitkan nama Maizura Hamzah adalah Jimmy Asmara dan Nafas Cinta. Maizura adalah produk bengkel kanak-kanak SBC yang begitu popular di tahun 80-an kerana muka beliau yang cute dan senyuman yang menawan. Tengoklah tu, tetap cute. Maizura Hamzah. Baguslah. Dedah-dedah. Cik Mai, apa khabar? Oh, yeah. Cantiknya baju. Baju dia. Baju dia, orang dia lagi lawa lah. Kan. Itulah. Itu yang you nak cakap kan? Tak, sebab isteri saya sedang menonton kita ini. Nyaya ke aku nanti tak balik rumah. Okay. Apa khabar, Mai? Selamat datang ke Singapura. Terima kasih. Maklum lah awak dah duduk kat KL dah. Yelah, jemputlah selalu. Terima kasih. Jangan jemput dia ni. Macam kepo kalau jumpa lagi ni lah. Inilah kita nak tahu apa cerita dengan Mai. You know, di tahun 90-an bila Mai ni satu-satu anak-anak Singapura yang berjaya menempa nama di seberang, ya. Apakah cabaran-cabaran anda? Cabarannya nak adapt to tempat-tempat tertentu. Setiap tempat ada dia punya kehendak dia masing-masing, ya. Macam di Indonesia dia nak macam ni. Di Korea mungkin dia nak tengok kita menyanyi dalam bahasa dia. Boleh tak Mai nyanyi bahasa Korea? Kena belajar. Iya. Sikit boleh? Sikit. Alamak. Alamak. Mana tak ingat lah. Tak apalah. Bagus-bagus pada awal lagi. Okey. Jadi Mai ni berkawan-kawan dengan ramai-ramai artis-artis yang top-top. Ada tak gosip-gosip ke apa ke? Tak ada. Dia tak nak. Cik. Cakaplah. Banyak tempat, banyak permintaan. Apa? Skandal dekat Jepun tak ada apa-apa ke? Tak ada. My nature saya ni pemalu. Oh, samalah. Apa kau tahu? Aku malu tau. Yeah. Tapi saya membesar dengan orang semua menonton, kan? Menonton. Dia membesar, kau memang dah besar. Yeah. Membesar juga. Membesar. Kan? Jadi itu antara dia punya, pada saya, cabaran yang paling kuat sekali. Pakaian. Tengok pakaian Maizura pun. Daripada dulu pun dia macam, ini dia, tutup-tutup, sopan, santun. Kalau kita nak imbas ke Bali ni, kita tengok antara gambar-gambar. Mari kita tengok sama-sama. Fashion Maizura Hamzah, 90-an. Gambar dia tengok ni. The girl next door ni, fashion apa ni, Mai? Tengok ni rambut dia kerenting. Florida girl. Florida girl. Wah, ni rambut dia straight. Very safe. Fresh dah ada straightener kan masa tu? Wah, princess. Ini tengok lawannya. Waktu ambil gambar ni, apa perasaan? Yang ni lah siapa nak jawab. Ini salah satu daripada frame antara gambar yang selamat. Yang ini kirim salam punya gambar. Okey. Gambar ni saya pun dah gantung kat tepi rumah saya, kat dinding tu. Surah belang ni siapa beli, berapa ni surah belang ni? Tak ingat. Apa siapa pakai surah belang? Apa perasaan pakai surah belang? Tak baik tau. Okey, kalau kita balik zaman 90-an tu, kalau boleh ubah selain daripada surah belang tu, apa lagi yang boleh? Main nak ubah packaging apa tu kalau boleh tukar ke nak tukar? Dulu tak ada internet. Tak ada handphone. Nak ubahlah internet. SMS. Itu jelah. So, tak ada orang yang pernah tengok video-video klip saya. Daripada Jepun dan Korea. Apa yang saya lakukan di sana. Jadi sekarang ni saya dalam proses untuk collect, kumpulkan balik semua yang saya rakamkan dari sana. Facebook lah, apa lagi. Yeah. Jangan lupa saksikan zaman-zaman Obit Mai dalam Facebook. Okey, kita tukar topik. Lebih senang dulu, lebih senang sekarang nak jadi seorang? Nak jadi artis senang sekarang. Tapi pengalaman tu
Yang pahit itulah yang akan menjadikan seorang tu lebih kental. 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 Ni Mina kental, Mak kental jumpa saya macam ni. Sekarang ni kita nak nak tunjuk main gambar tau. Ya. Alamak, you tengok gambar ada ni. Lagi. Belum habis. Balang kau belum habis, girl. Kita nak tunjuk satu gambar. You teka siapa artis ni? Suara dia power sekali. Okey. Teka 10 saat dari sekarang. Jeng. Siapa itu? Aisyah. Ya, betul. Hey. Suara dia belum power. Okey, mari kita lihat apakah perkembangan Kak Aisyah. Kita sembang-sembanglah dengan dia. Ya, agak-agak dia ni masih girik ke tidak ya? Mari kita tengok. Assalamualaikum. Hai, saya Aisyah. Wan Aisyah binti Wan Arifin atau lebih dikenali sebagai Aisyah adalah penyanyi yang berasal dari Negeri Sembilan. Aisyah juga adalah penyanyi wanita pertama Malaysia yang berjaya ke peringkat antarabangsa. Album solo Aisyah pada 1990 merakam kejayaan paling manis dengan lagu Janji Manismu dinobatkan juara lagu pada tahun itu. Wah, sungguh popular lagu itu. Lagu yang mempopularkan saya di tahun 1990 ialah lagu Janji Manismu. Oh, dunia ini penuh kepalsuan. Oh, mungkinkah tiada keikhlasan? Lantunan vokal yang menyentap jiwa membuat Aisyah pemenang di kategori vokal wanita terbaik Anugerah Industri Music pada tahun 1995. Dengar-dengar juga Aisyah memasuki Guinness Book of World Records. Yang saya ingat album pertama saya rasa masih dalam Malaysian Guinness Book of Records as one of the highest selling album. Anugerah adalah anugerah artis paling popular berita harian. Something about that song yang membuatkan lagu tu bit different lah. Kalau sudah jadi penyanyi wanita pertama Malaysia yang berjaya ke peringkat antarabangsa tu, sudah pastinya banyak masalah dan gosip agaknya. Tulisan akhbar yang katakan saya diibaratkan kacang lupakan kulit, tak tahu berbahasa Malaysia. To me, that is a big insult. Kerana memang saya dibesarkan dalam keluarga, jati diri Melayu tu kuat. Jadi bila orang kata saya tak tahu cakap Melayu tu, I take that as a big insult. Dan kita dengar juga dulu, impian Aisyah kecicik bukan untuk jadi penyanyi. Saya tak pernah terfikir saya nak jadi penyanyi. Saya punya cita-cita daripada kecil pun bukan nak jadi penyanyi. Saya cita-cita daripada kecil saya nak jadi criminal lawyer. Terima kasih Aisyah dan semoga impian awak nak jadi criminal lawyer tercapai ya. Perkenalkan kini gandingan duit. Selamat malam Singapura. Apa dia kak? Pembangun gimana? Nama dia tu siapa tak? Berikan kepada untuk Kuma! Inilah kawan yang gere. Baju macam sini siapa nak friend I? Abang jangan goyang-goyang yang macam pening kepala aku. Pada tahun 90-an, ramai anak muda yang nak sangat jadi VJ seperti Nadia Hutagalung dan Jamie Adia. Kerja VJ ni senang sebenarnya. Diri depan CSO, baca skrip di teleprompter, dah jadi glamour dan popular. Kita sekarang bagi chance bagi makcik-makcik di luar sana. Bolehkah mereka menjadi VJ seperti Sarah Sihan, Nadia Hutagalung dan sebagainya? Mari kita tengok. Dekat sini sebelah saya, kakak apa khabar? Baik. Siapa nama? Siti Marjana. Jangan menggigilnya. Kita je lah. Ya, kau pun. Jadi, cerita dia senang. Apa-apa ada benda kat situ, kakak baca je. Okey, boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Senyum. Boleh? Boleh. Okey, dah ready? Action. Perkenalkan kini gandingan duit Maizura Hamzah dan Zai Bakhtia dengan lagu Hilang Kau Hilang Segalanya.
lokasi. Katakanlah taman yang kau dambah, akhirnya kau temui. Semakin lama rahasia ku simpan, semakin membebankan. Perasaan yang terpendam. Era 90-an, bila tiba hari Minggu, ramai yang berkerumun di depan TV untuk menyaksikan Selamat Pagi Singapura. Hai, saya BJ Kade, pengacara Selamat Pagi Singapura dalam acara Masakan. I am what I am. Apa yang I persembahkan tu itu diri I, itu I myself kan. Jadi penerimaan orang tu orang ramai ada, habis ya. Mengacarakan tu banyaklah pelajaran. Kita kenal banyak restoran owner. Ya, banyak sampai sekarang ada yang really tip top ya. Itulah. Selamat Pagi Singapura tu istimewa pada saya. It's a family things ya. Ingat Allahyarham Isha Ahmad pernah macam gini. Saya tersalah cakap, nak cakap gini. Sila hubung nombor sekian. Sila berhubungan sekali Isha Ahmad sebelah gini. Aku tak menghubungkan kau, aku tak menghubung. Itu bab yang ketawa. Kita susah nak jumpa. Kita jumpa dalam studio tu macam kalau hari raya, kalau special apa-apa gitu, kita jumpa dalam studio semua berkumpul ramai-ramai. Sebab segmen saya dengan segmen Sujimi, Aina semua, kita pagi kan. Unless kalau macam ada perlu sekali, pasal segmen saya banyak kat luar. Kerja macam adik-beradik lah gitu. Itu buat satu production tu macam kita boleh kerja lekas. Kita tahu apa yang kita nak. Semuanya macam kata orang tu happy kerja. Hai, saya BJ Kade, pengacara Selamat Pagi Singapura dalam acara Masakan. Tapi di 90-an gerik ini ada Selamat Malam Singapura. Selamat Malam Singapura. Selamat Malam Singapura. Macam Jack Jainal pula aku ni. Apa dekat? Oh, awak pula nak berbual? Chill out, relax dulu. Kasih saya peluang lah, Kak. Ini dia pula nak bercerita. Ini kan kita pula yang tukang cerita. Biar kita sampaikan, ya. Tunggu dulu, Kak. Kita nak cerita pasal apa tau? Ini pasal artis. Macam tak percayalah saya. Jalan cerita artis yang sebelum jadi artis ni, memang diorang tu melalui macam-macam ranjau. Macam-macam cubaan. Contohnya siapa? Apa dekat? Kenal tak CD-CD? Ingat tak penyanyi yang nyanyi lagu Sayang Semuanya Sudah Terlambat?
Itu dulu. Sekarang cerita lain pula. Dulu-dulu sebelum jadi artis, dia tu pernah berniaga kat warung. Jual burger agaknya. Tapi okey juga. Akhirnya jadi artis juga. Tapi jadi artis one hit wonder. Lepas tu senyap, sunyi aja. Tup-tup dengar cerita kahwin lari dengan anak dara orang. Apa dah jadi? Sayang semuanya, sudah terlambat, tak guna, kau kahwin lari lagi. Baik, dengar-dengar ada seorang lagi perempuan ni, ni wanita ni pula. Apa dia kak? Perempuan jemanan? Iyalah, tahu sebab apa tahu? Sebab dia suka tukar-tukar kereta. Tukar-tukar kereta pun jadi perempuan jemanan. Setahu saya, perempuan yang suka tukar-tukar kereta, dia simpan kereta. Perempuan simpan kereta. Kereta si mana bukan perempuan tu. Apalah diorang ni ya. Ha, gini ya, nama dia tu siapa tahu? Wan. Wan. Apa dekat? Jangan cakap cakap kuat-kuat jangan. Nanti jangan sebelah belah dengar nanti. Memang Wan lah tu. Yang suka penampilan seksi dari segi pakaian dia, persembahan dia. Itulah dia. Sampai pernah kena mudah selepas buat satu persembahan. Kesiannya. Apa dekat? Kakak yang mudah. Kakak tu, jangan bilang orang. Ya? Ha, mana tahu itu waktu tu ramai-ramai kan? Ni seorang lagi. Apa dia kak? Seorang lagi. Cerita hati wanita lagi. Eh, nak dengar lagi. Woi, kalau cerita pasal perempuan punya hati sini, semua orang nak dengar ya? Ha, okey. Ni satu lagi yang best. Ni cerita pasal siapa ni? Pasal Aisyah. Aisyah. Aisyah yang sikit hari tu nyanyi suara melambung tinggi tu. Ha, Aisyah ni. Aisyah ni. Kabar-kabarnya bapa dia tu tak suka dia menyanyi. Oh, sedih. Apa kak? Kakak pun sedih juga. Bapa kakak tu apa hal? Bukan bapa kakak, bapa Aisyah. Aisyah ni ikhlas orang je. Dia menyanyi ni pun menyanyi pasal apa nak bantu keluarga. Keluarga dia bukanlah orang senang. Jadi dia nyanyi tu dapatlah duit sikit-sikit, dapatlah bergaya makanan semua ya. Tapi bapa dia rasa kurang soklah sebab bapa dia kabarnya orang baik-baik. Maklumlah, orang baik-baik tak menyanyi. Kalau nak menyanyi pun dalam bilik air. Pelan-pelan ni sorang-sorang. Tak, nanti jiran-jiran, makcik-makcik quarters bukan apa. Takut diorang caci cela. Caci cela, bapa alim-alim. Anak kau hang sana, hang sini. Macam kakak. Eh, apa dia kak? Oh, bukan. Kakak tak? Ah, bagus-bagus. Kakak pergi nyanyi kat bilik air saja. Ha, ini yang satu lagi. Bukan kakak yang saya maksudkan. Bukan dia. Tapi kalau terasa, buat bekak sudahlah ya. Okeylah. Sampai di sini saja kita nak gosip-gosip ke nak cerita-cerita. Tapi kita cerita antara kita aja ya. Kita jumpa lagi dalam satu lagi segmen Selamat Malam Singapura. Apa dekat? Jalanlah. Habis. Betulkah Sidi pernah berniaga di warung menjual kuitiau goreng? Betulkah penyanyi Wan pernah menjadi perempuan simpanan? Dan ayah Aisyah tak suka dia menyanyi sebab nanti dikata oleh makcik-makcik quarters? Nantikan jawapannya sebentar lagi dalam 90-an Gere. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, betulkah Sidi pernah berniaga di warung menjual kuitiau goreng? Jawapannya, salah. Dia sebenarnya jual burger. Pernahkah penyanyi Wan menjadi perempuan simpanan? Salah jawapannya. Tak ada kemenangan langsung ya penonton. Tapi sebelum tuan dulu, dia memang suka simpan kereta. Ayah Aisyah tak suka dia menyanyi sebab nanti dikata oleh makcik-makcik quarters? Jawapannya salah. Itu hanyalah rekaan cerita kita saja. Sorry lah ya. Marilah kita kembali ke 90-an Gere. Pengumuman. Harap maklum bahawa para penduduk 90-an Gere telah mengelilingi satu Singapura untuk mencari bakat-bakat untuk mendatangi macam bagus. Kesemua peserta adalah bukan Melayu, tapi mereka bersungguh menyanyikan lagu-lagu Melayu. Syabas. Walaupun para penduduk telah berdahulu ingin memohon maaf jika apa yang akan anda saksikan atau mendengar adalah sumbang, sengau atau pilat. Terima kasih. Penonton sekalian, macam bagus bersama Kumar. Kawan-kawan, dulu 90s ada Asia Bagus kan? Sekarang ada macam bagus. Asia Bagus ada Najib kan? Najib dah tua. Mari kenalkan juri saya. Juri pertama, dia perempuan ini dulu-dulu cute lah. Sekarang saya cute. Maizura Hamzah.
juri kedua kita, Zai Batian. Siapa dia? Aku tahu Zaitun. Ah, juri ketiga kita, ini orang Jepun. Saya tak tahu apa buat dia buat sinilah. Shigeki Ito, Hajime-san. Hanesabata-san. Konnichiwa. Let's meet the contestant, okay? Oh yes, saya lupa eh. Juara macam bagus. Menang apa tahu? 8 hari ke Australia untuk dua orang. Ah, tak ada kawan tak apa. I pray. Thank the sponsor, My Holiday Club. Ah, peserta pertama, Suzanne Chung. Cantik. Are you nervous? Very. Oh, you got microphone. Okay, very. Very. Okay, you sing lah. Abang music. Siti Noliza eh. Siti Noliza tak pakai ketat lagi tau. Pas Nono, dia dah pakai baju kurung. Lina. What you think? I think boleh lah, prettier than you. Terima kasih eh. Belah. Peserta kedua, dia Eurasian. Rachel. Kessler. Kessler, Regina, Rachel. Cantik. Pretty. Terima kasih. Good luck, good luck. Abang, take it away. Oh, kasihku.
sorry. Aku excited. Now, Rachel, I want to ask you, question. Okay. Pernah ada teman lelaki Melayu tak? Tak pernah. Tak? Tak. Aku bilang kau duduk. Abang Melayu. Okay. Best tau. Oh. Abang Melayu best. Oh, best. Low maintenance. Okay. Wah. Boleh. Cari Abang Melayu. Boleh lah. Okay. Okay. Cari corner-corner semua ada. Boleh. Okay. Terima kasih, Rachel. Okay. Contestant. Peserta. Okay. Peserta ketiga, Presida. Hello. Motherland. Dia North, saya South. North Indian. Okay, good. You ready? Yes. Yes. Hopefully. Yes. Abang, take it away. Kisah bila adalah kisah cinta dua dunia. Mengapa kita berbuma namun akhirnya terpisah. Siang jadi hilang detalan hingga melayakan sebu kisah. Tanah yang lambatmu sejuta kehangatan. Dunia dipenuhi warna zee bunga cinta. Yang terlena menteri mayam bernelanya api cinta. நல்லா பாடணுமா நல்லா பாடுங்க. ஓ நவ ஐ டெல் யூ ஒன் த்ரீ வேர்ட் யூ டெல் தெம் இன் மல்லே. ஓகே ஓகே ஓகே. ஓராங் மலாயு கேரே ஓலாங் மராயு கேலே. வெரி குட். ஓலாங் மலாயு கேலே. Tiga contestant semua datang sini. Suzanne, Rachel, Money Changer. Salah. Prasna. Sekarang nak dengar juri komen. Juri-juri saya, Maizura. Ha. Cakaplah. Itulah. Macam-macam flavor lagu Melayu. Macam flavor ya. Itulah. Macam biryani lah. Akak Susan tu flavor dia Taiwan sikit. Tapi dia stage present dia bagus. Yang Rachel pula. Rachel suara sweet lah. Tapi dia kena alert sikit dengan kamera, dengan audience, dengan dia have to wake up on stage. Abang, Abang Isabella paling best. Tak tahu audience nyanyi ke siapa nyanyi. Isabella, malam saya tak ada tidurlah. Eh, dia nyanyi gini. Okay, Abang Zai. Yes.
Yes. Saya rasa nombor tiga impact paling kuat lah kan. Impact paling kuat pasal semua ramai nyanyi. Nombor dua saya rasa suara dia sweet, very very nice. Sweet kan? Very nice, sweet. Dia pun sweet juga. Hey. Sabar, yang firstnya saya rasa dia ada apa showmanship dia bagus. Tapi mungkin daripada dari segi apa sebutan. Tapi dia ada feel dia ada. Yes. Feel. Ajo desu kana utsu kana angaba angaba. Konbanwa. Hontou kore adaba. So desu ne. Ano minasan no sugoi ano yoku ano utawarete tsu desu kedomo. Hai. でももう少しあの気持ちを込めてあのはい、アクションを入れていただくともっと良くなると思います。はい。バグさん、バグス。バグ。バグ。バグ。バグ。バグ。Saya translate. Apa dia bilang nak? Mama ini boleh kembali kampung. Your agent Cina bagus. Saya tahu Jepun nak. I was born there. Then I datang Singapore, I suntan overslept. Sekarang saya hand over to orang gemuk. Suhaimi! Kuis kere, kita teruskan kuis kere. Ini pusingan akhir kalau tengok siapa di antara mereka akan jadi pemenang. Okey, Dalinas Johnny 2 dapat markah dan kemudian tu Fadli 1. Okey, soalannya ialah siapakah penyanyi asal lagu Cinta Jangan Kau Pergi? Baik, saya kasih awak mic. Ini siapa ni? Tolong menolong dia. Kawan. Cinta Jangan Kau Pergi. Silat Magic. Silat Magic betul! Wah, minat juga Silat. Macam mana boleh minat dengan Silat Magic ni? Okey, tak apa-apa. Itu bukan soalan kuis. Okey, soalan kedua. Selain daripada Amy Search yang nyanyi lagu Isabella, namakan dua lagi artis yang pernah nyanyikan balik lagu Isabella. Dalina. ST12. Hah? ST12? ST12? Ya. Itu Stesen Suria? Tak. Semua televisyen TV12? Kompleksi Indonesia, ST12. Dengan satu ramai-ramai, Salim from Iklim, Salim Jamal Iklim. Abdillah. Dan lagi dua tu siapa? Ini kita share. Zamani. Betul. Bagus. Aku betul, tanya betul. Dua, kau jawab banyak-banyak. Bagus. Macam ni kita nak. Okey. Wah, sekarang sudah. 3-2. Dah 3-2. Okey, last kopek. Last bus. Namakan siapakah nama judge Jepun gila yang kita undang hari ini? Hidetoshi Nakata. Siapa nama lagi sekali? Hidetoshi Nakata. Itu kakak kau pilih lagi. Salah. Saya ada kakak. Nama dia si JK Ito. Itulah dia. Adakah anda masih ingat? Masihkah anda ingat pager? Pager atau alat keluhi begitu popular pada tahun 90-an. Hari ini pager hanya digunakan oleh kaki tangan di bahagian kecemasan dan perubatan saja. Masalah kalau CSO tahun 90-an, takut-takut kalau salah pakai baju, tengok melompong kan kurus sikit aku ni. Transparent. Nasib baik tak pakai tudung hijau. Kalau tidak, otaknya hilang tau. Okey, berkabar. Siapa nama? Ramla. Ya, Ramla Ram. Kenapa kasi obit? Saya nak kena tepuk. Saya tak boleh tepuk. Berlawan kau, Aku cakap aja lah. Berlawan. Awak jangan tepuk. Awak baca aja. Aku tepuk sekali, awak tahu. Baca. Turun balik. Apa turun balik? Kau ingat kau punya show ke? Turun balik. Ni bila nak game ni? Okey, action. Seterusnya, saya mempersilakan Maizura Hamzah dengan sekali lagi dengan lagunya Kehadiranmu. Gemersik suaramu syahdu dan mendayu terngiang di telingaku.
rasa di wajahmu aku temui yang ku cari selama ini. Doaku abadilah berhubungan kita. Usah ditanya mengapa aku terpesona, tiada ku tahu jawab. Kita dah tengok macam-macam dah ada DJ lah, dah ada kuis pun ada. Messenger macam Paypop semua kena tak lupa lain hari. Tapi kita belum tahu siapa yang akan menang 8 hari holiday ke Australia eh. Oh ya. Okey, keputusan bukan di tangan kita tapi keputusan berada di tangan ini dia sekali lagi Kumaria. Pemenang macam bagus ialah Rachel. Yelah, kita pun dah puas berhibur, kita dah puas bergerik, dah macam-macam kita fikir. Dah sampai ke hujung pertemuan kita. Dan tapi masa ni kita nak kita ada nak kasi dia cakap lah. Yalah, kasi peluang lah sekita yang cakap aja ya. Okey, jadi seminit tu kita bagi peluang kepada guest artis kita ni untuk menyampaikan luahan hati kepada anda sekalian. Silakan, Maizura Hamzah. Yeah. Di sini saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh Singapura, tempat saya bertapak, tempat saya melangkah jauh. Terima kasih pada kawan-kawan sekolah saya yang buat zaman tu zaman yang paling indah. Dan kawan-kawan geng yang selalu round dengan saya dalam kereta kuning saya. Dan semualah, semua saudara mara. Sedih lah. Terima kasihlah semua. Itu zaman yang sangat bermakna.